Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaumnya yang tinggal di bawah kekuasaan Firaun dari dinasti Mesir. Raja yang berkuasa di zaman itu ialah Raja Ramses II. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam agar memberikan peringatan dan masuk Islam bersama pengikutnya. Setelah membebaskan para budak yang berasal dari kalangan Bani Israel yang telah bekerja secara paksa untuk memenuhi keinginan Firaun. Namun sayangnya, Fir'aun menentang anjuran Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Rabb semesta alam. Ia bahkan menentang Nabi Musa untuk beradu kekuatan melawan tukang sihir dari seluruh negeri Mesir. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan para penyihir tersebut, dan mereka, para penyihir, bahkan beriman dengan Nabi Musa alaihissalam dan juga wakilnya Harun alaihissalam. Kesombongan Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi. Ia selalu mengabaikan nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Ia dan pengikutnya selalu mendapatkan penghinaan di depan orang banyak. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang hina ini, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepada gelang emas atau malaikat datang bersama-sama dengan dia untuk menginginkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu. Lalu mereka patuh kepadanya karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 51-54. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Tuhan, dan dari sinilah dimulai kisah azab yang turun kepada bangsa Mesir. Bukti terkuat yang menjadi saksi atas benarnya peristiwa tersebut tertulis dalam sebuah papirus kuno yang memuat sebuah sajak Mesir yang diberi nama Nasihat-Nasihat Ipuer. Saat ini, papirus tersebut ditempatkan di Museum Arkeologi Nasional di Leiden, Belanda. Dr. Immanuel Filakowski mengemukakan teori bahwa papirus Ipuer adalah sumber bukti untuk peristiwa Exodus dari Perjanjian Lama. Para ahli biasanya sepakat bahwa peristiwa keluaran akan terjadi di beberapa titik di sekitar Kerajaan Baru Mesir, yaitu sekitar tahun 1573 sebelum Masehi. Papirus ini ditemukan pada abad ke-19. Naskah ini memuat keluhan Ipuer kepada para dewa mengenai bencana yang menimpa Mesir pada zamannya, dan apa yang digambarkannya itu sangatlah mirip dengan azab yang menimpa bangsa Mesir sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitab dan juga Al-Quran. Al-Quran menyebutkan secara garis besar dalam sebuah ayat yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Quran Surat Al-A'raf ayat 133. Alkitab menyebut azab bagi bangsa Mesir ini dengan sebutan 10 tuah Mesir dengan penjelasan sesuai dengan urutannya, yaitu sebagai berikut. Tuah pertama, air menjadi darah. Tuah yang pertama adalah air Sungai Nil berubah menjadi darah. Nabi Musa alaihissalam melakukannya dengan memukulkan tongkat yang ada pada tangannya ke atas air Sungai Nil. Maka seluruh Sungai Nil berubah menjadi darah dan ikan-ikan di dalamnya pun mati. Seluruh tanah negeri Mesir menjadi penuh dengan darah oleh karena rembesan Sungai Nil tersebut. Tulah ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang Mesir bahwa bahkan sumber kehidupan mereka yang terutama sekalipun dapat dibuat Tuhan menjadi musuh mereka. Tanpa air dari Sungai Nil, seluruh pekerjaan di Mesir terhenti. Seluruh rakyat Mesir lebih mementingkan berusaha mencari air bersih daripada meneruskan pekerjaan memperbudak orang Israel. Ahli-ahli sihir Fir'aun juga dapat membuat hal yang sama. Tulah ini berhenti setelah 7 hari berlalu. Namun, Fir'aun bersikeras tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Seperti yang kita ketahui, bangsa Mesir adalah bangsa yang menyembah banyak dewa. Setidaknya ada lebih dari 80 dewa orang Mesir. Duran mengatakan, we cannot understand the Egyptian or man
until we study his gods, yang artinya kita tidak dapat memahami bahwa orang Mesir atau manusia sampai kita mempelajari dewa-dewanya. Bahkan mereka menganggap Fir'aun adalah seorang dewa, yaitu anak dari Amon-Ra. Dengan adanya tulah darah ini, banyak ikan-ikan yang mati. Padahal ikan-ikan yang hidup di Sungai Nil dianggap sebagai sesuatu yang keramat, sampai-sampai dijaga oleh dua orang dewi, yaitu Dewi Hathor yang merupakan Dewi Langit dan Ratu Surga yang juga melindungi ikan-ikan kecil, dan Dewi Neith yaitu Dewi Perang Zaman Kuno yang melindungi ikan-ikan besar yang dianggap pula sebagai anak-anaknya. Sungai Nil juga dijaga oleh Dewi Tauret yaitu Dewi Badak Sungai Nil. Tulah kedua, Katak. Inilah deskripsi Taurat mengenai wabah katak di Mesir. Katak-katak akan mengiriap di dalam Sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Ketika katak-katak jumlahnya semakin bertambah dan menutupi tanah Mesir, maka orang-orang Mesir sangatlah tidak mungkin tidak menginjak katak-katak tersebut kemanapun mereka lari. Dengan menginjak katak-katak tersebut, sama halnya dengan menghina Dewi Heket, yaitu Dewi yang berbadan dan berkepala katak. Katak adalah binatang yang keramat, utamanya karena anak-anak dari katak dilindungi oleh Dewa Heket. Selain itu, Dewa Heket juga dihubungkan dengan banjir di Sungai Nil. Orang Mesir menganggap katak sebagai pertanda baik dan dilarang untuk membunuh katak-katak tersebut. Bahkan ada katanya, jika seseorang membunuh katak, walau tanpa disengaja, maka dia akan dihukum mati. Ulah ketiga, nyamuk. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Inilah deskripsi Taurat mengenai tuah nyamuk yang berdatangan ke negeri Mesir. Sebenarnya, terjemahan kata nyamuk sendiri dipermasalahkan. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk merujuk nyamuk ini adalah Niki atau Kinim. Filsuf Yahudi abad pertama, Philo of Alexandria, menafsirkan Kinim ini sebagai binatang yang merayap ke hidung dan telinga. Sedangkan beberapa versi Yunani serta Latin lebih memilih terjemahan genet. Dari genet itulah muncul pemilihan kata mosquito yang jauh lebih umum. Berbeda halnya dengan Al-Quran, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 133 disebutkan kata walkumal yang berarti dan kutu. Dan inilah binatang yang lebih cocok, yang menunjukkan sifatnya yang merayap ke hidung dan telinga. Philo mengatakan, dan banyak kutu dicurahkan kemana-mana, dan itu membentangkan awan dan menutupi seluruh Mesir. Dan binatang kecil itu, walaupun sangat kecil, sangat menyebalkan, karena tidak hanya merusak penampilan, menciptakan gatal yang tidak wajar dan merugikan, tetapi juga menembus ke bagian paling dalam, masuk ke lubang hidung dan telinga. Dan itu terbang ke mata dan melukai murid-murid, kecuali jika seseorang sangat berhati-hati. Dengan kejadian ini, Fir'aun yang digambarkan sebagai inkarnasi dari Horus dan anak dari dewa matahari, Ra, merasa terhina karena tanah Mesir yang dianggap sebagai tanah suci telah tercemari oleh banyaknya serangga yang mengganggu. Dewa pelindung tanah Mesir, Geb, dan dewa pemarah, Set, yang menguasai tanah padang pasir gurun, dengan berubahnya debu tanah ini di seluruh Mesir, maka kedua dewa itu seakan dipermalukan atas ketidakberdayaan mereka.